Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bagus Kayati ya. Kembali di sini Bagus akan berbagi tutorial kembali untuk rekan-rekan semua. Mudah-mudahan tutorial Bagus yang ingin Bagus sampaikan untuk kesempatan kali ini akan bisa menambah wawasan kita, juga pengetahuan kita, terutama di bidang atau tentang perelektronikan ya tentunya rekan-rekan ya. Jadi simak terus, tonton terus video-video Bagus karena masih banyak sekali tutorial-tutorial yang ingin Bagus sampaikan untuk rekan-rekan semua, tentunya tentang perelektronikan ya. Jadi tentang persoldiran rekan-rekan ya. Oke, jadi mohon dukungannya sekali lagi untuk rekan-rekan. Tolong dukung video Bagus dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. Oke ya, rekan-rekan ya. Jadi tanpa dukungan rekan-rekan, video Bagus tidak akan berkembang nantinya. Jadi tonton terus, dukung terus channel Bagus supaya channel Bagus akan semakin berkembang nantinya. Oke ya, rekan-rekan, Bagus tunggu dukungannya. Oke, kali ini Bagus kedatangan satu pasien ya, yaitu TV sub 21 in. Jadi TV-nya seperti ini. Mari kita lihat bareng-bareng, kita lihat sama-sama bagaimana kerusakan TV sub 21 in ini. Terus nanti akan Bagus tunjukkan bagaimana cara kita memperbaiki TV sub ini ya. Jadi sebelum Bagus bongkar, kali ini Bagus mau pastikan dulu bagaimana kerusakan dari TV sub 21 in ini ya. Oke, Bagus coba nyalakan. Coba disimak ya, rekan-rekan. Jadi TV ini masih menyala, ini kata yang punya ya. Tapi tidak ada tampilan sama sekali, cuman blur. Jadi bening seperti ini. Jika Bagus tekan-tekan tombol ya, sehingga tidak ada tampilan sama sekali ya. Jadi rekan-rekan bisa lihat ya. Jadi kasusnya seperti ini. Blur. Tidak ada tampilan atau tulisan menu ya di layar. Jadi polos. Oke ya, langsung saja TV sub 21 in ini Bagus bongkar. Nanti akan Bagus tunjukkan bagaimana cara mengerjakannya, cara memperbaikinya. Kita akan cari bareng-bareng penyakitnya tentunya. Oke ya, simak rekan-rekan. Ini Bagus mau pas dulu untuk bot-botnya. Di belakang ada dua baut ya, jadi rekan-rekan semua kita pas untuk baut-bautnya. Ini bisa dilihat ya, rekan-rekan, TV sudah Bagus bongkar. Rekan-rekan bisa lihat ya, ternyata TV ini sudah tidak mesin aslinya yang terpasang, jadi sudah diganti sama mesin TV Cina itu ya. Jadi
Jadi sebelum Bagus lanjutkan ini, Bagus mau cek sekali lagi bagaimana kerusakannya, kerusakan di bisa pilih. Oke, bisa dilihat rekan-rekan. Coba Bagus balik dulu. Bisa disimak, masih sama ya. Jadi untuk gambarnya masih sama, masih blur seperti ini. Jadi untuk langkah pertama ini Bagus mau coba cek dulu karena ini tampilan depan blur ya, tidak ada tulisan ataupun menu sama sekali. Jadi langsung saja ini Bagus cek di bagian soket CRT nya atau soket tabungnya. Jadi soketnya ini ya, seperti ini letaknya di sini. Jadi kita langsung tarik saja seperti ini. Ya, langsung saja Bagus cek dulu di bagian soket CRT nya ini. Jadi caranya seperti ini, bisa dilihat untuk rekan-rekan ya, kelihatan ya. Di sini ada warna hijau ya, seperti ini. Ini adalah kerak ya. Jadi untuk soket dari CRT ini, dari TV ini adalah rusak ya. Jadi kalau sudah muncul warna seperti ini tentunya dalamnya sudah rusak atau sudah karatan ya. Rekan-rekan ya. Jadi ini Bagus pastikan kerusakan TV ini adalah ada di soket CRT nya atau soket tabungnya ini. Jadi untuk rekan-rekan tidak usah khawatir, tidak usah kebingungan untuk permasalahan TV seperti ini ya. Jadi jika sobat-sobat, jika rekan-rekan menemukan kasus TV seperti ini ya, tampilan layar depannya blur, tidak tampil sama sekali untuk tulisan menunya, tampilan menunya ya, otomatis ada kerusakan di soket CRT nya oke ya, untuk memastikan ini Bagus akan langsung lepas saja untuk soket CRT dari TV sub 21 ini ya, rekan-rekan ya. Oke, langsung saja nih Bagus lepas dulu ya untuk soket tabungnya, soket CRT nya juga perlu Bagus ingatkan untuk rekan-rekan semua ya, jenis soket CRT terutama di TV tabung ada dua jenis ya, ada soket kecil juga ada soket besar. Untuk kali ini kebetulan soketnya besar ya, jadi seperti ini, dan kita harus mengganti dengan soket yang sama ya rekan-rekan ya. Oke, langsung saja ini Bagus pas dulu untuk soketnya. Disimak caranya seperti ini. Oke ya, terus dekatkan ya biar rekan-rekan bisa mempraktekkan nantinya, terutama untuk
rekan-rekan pemula ya, yang masih ya apa namanya, untuk rekan-rekan adik-adik pemula yang suka hobi elektronik ya, nanti bisa mengerjakan sendiri dengan melihat atau menonton channel Bagus. Rekan-rekan bisa membetulkan sendiri TV rekan-rekan yang rusak, jadi tidak usah repot-repot rekan-rekan bawa ke bengkel atau ke servis TV ya, jadi cukup dikerjakan sendiri dengan cukup menonton channel Bagus ya, video Bagus, rekan-rekan bisa mengerjakan sendiri. Oke ya, ini kakinya masih banyak ya. Oke, tinggal satu lagi. Jadi soketnya seperti ini, bisa dilihat ya, ini ada berapa kaki coba Bagus itu, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada 9 kaki, jadi 10 kaki sama grandnya. Oke ya, karena ini Bagus nyatakan rusak untuk soket ini, jadi langsung saja Bagus carikan untuk penggantinya ya rekan-rekan. Jadi seperti ini penggantinya, jadi kita harus ganti dengan jenis yang sama, juga ada 10 kaki seperti ini ya. Oke, langsung saja Bagus pasang kembali untuk soket CRT nya sudah Bagus pasang ya rekan-rekan ya, tinggal Bagus solder saja ini. Oke, Bagus solder satu persatu untuk kakinya, Bagus mulai dari groundnya. Seperti ini. Kita solder semuanya. Oke, sudah terpasang ya, tinggal Bagus solder untuk kabel fokusnya dari dari playbacknya ya. Jadi untuk fokusnya Bagus solder di sini ya, jadi tempatnya ada sendiri sini ya, seperti ini. Oke, bisa dilihat ya sini, jadi kita harus solder dengan kuat ya. Selesai, tinggal Bagus pasang saja. Bicara seperti ini, kita tekan saja. Oke. Oke ya, waktunya Bagus cek ini.
Langsung saja nih, karena soket CR-nya sudah bagus ganti, sudah bagus pasang kembali. Jadi kita cek bareng-bareng hasilnya ya, rekan-rekan ya. Oke, bagus, balik dulu. Oke, bisa dilihat ya untuk rekan-rekan, ini tampilannya sudah ada di layar. Jadi sempurna kembali untuk TV Sub 21 ini. Untuk gambar blur tadi ternyata kerusakan ada di soket CRT-nya. Jadi setelah bagus ganti untuk soket CRT-nya, TV sudah kembali normal ya. Jadi seperti ini tampilannya. Bagus, cek kembali. Oke, sempurna, bisa dilihat ya rekan-rekan. Oke, sempurna sekali. Oke ya rekan-rekan, demikian tadi tutorial bagus di kesempatan kali ini yang bagus sampaikan, yaitu bagaimana cara kita memperbaiki untuk TV Sub 21in dengan satu tampilan gambar blur yang disebabkan karena kerusakan ada di soket CRT nya jadi setelah bagus ganti untuk soket CRT nya TV kembali normal kembali seperti ini ya. Jadi tidak perlu bagus kasih gambar ya. Ini sudah tampilan sempurna kembali ya rekan-rekan. Jadi cukup dengan kita mengecek tampilannya. Nah, seperti ini menandakan bahwa TV ini sudah kembali normal kembali. Oke ya rekan-rekan ya. Oke ya, terima kasih sekali telah menonton. Mudah-mudahan tutorial-tutorial bagus, juga tutorial bagus yang bagus sampaikan untuk rekan-rekan bisa menambah ilmu pengetahuan kita tentunya ya. Tungguin terus video bagus, dukung video bagus dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di tutorial bagus yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.